Saban tahun yang kita sambut kemerdekaan. Tapi, apa erti kemerdekaan sebenar sekiranya permasalahan perpaduan sesama kita masih goyah? Bahayanya sikap fanatik atau taksub yang berlebihan yang boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kelima, disebutkan perihal orang Yahudi yang diumpamakan seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Tapi mereka sendiri tidak tahu tentang isi kandungan kitab yang dibawanya. Mereka adalah orang yang diamanahkan tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka sendiri mengingkari, mendustakan dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul. Kenapa kaum Yahudi bersikap sedemikian sedangkan mereka adalah golongan yang banyak dapat nikmat? Ini kerana kaum Yahudi itu ada sikap degil dan berlebih-lebihan pada pegangan, pandangan dan perkauman mereka sendiri. Adakah kita dan masyarakat kita mahu menjadi kelompok yang berlebih-lebihan pada suatu hal sehingga berlaku perselisihan? Hakikatnya, isu-isu seperti perbalahan sesama individu, menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan pihak yang lain, mengeluarkan kata-kata yang buruk dan cenderung anti-kritik kerana merasa memiliki pandangan yang paling betul masih berlaku dalam negara kita. Justeru, untuk mencapai perpaduan yang harmoni, amat penting kita bersikap berlapang dada, rasional dalam pemikiran dan tindakan dan mengangkat nilai-nilai murni agar kita dapat bendung sikap fanatik melampau pada negara dan sesama kita.